500.000 subscriber party gak nih? Ah, aku gak siap sebenarnya 500.000, sumpah. Gimana ya? Emang kalau mau party, party apa? Emang ada party? Nah, aku gak kepikiran 500.000. Aku tuh kayak bener-bener apa ya, bahkan kayak di 400.000 aja aku kayak, is it real gitu? 500.000 makan sambiang lah. Oh no, not again. Oh, selain samyang boleh nggak 500k karaoke comeback? Ah, tapi aku belum siap buat karaoke. 500.000 nasi padang, udah aku trauma. Jangan nasi padang bang, aku trauma sumpah. Selain nasi padang deh, selain nasi padang sama samyang apa gitu, giveaway mobil. Sabar ya Ci, lagi puasa Ci. Ya sabar. 500k giveaway rumah. Of course you can. Pecelele lagi, mau sih kalau itu mah. Ayam, tadi ada yang bilang pizza, kata kasus pizza. Mending ayam apa pizza guys? Kita mukbang ayam apa pizza? Ini aku coba polling aja kali ya. 500 ke mukbang apa guys? Ayam pizza. Nih guys, pilih. Ayam aja kayak Ci. Pizza topping cabe, ih gak mau. Kalau paprika aku masih mau, aku suka paprika. Kalian suka paprika gak? Aduh, perutku berbunyi. Paprika gak enak? Iya enak tahu. Paprika, aku suka paprika. Kalau misalnya pizzanya bisa banyak paprika ya, aku pengen request banyak paprikanya, sumpah. 500k mukbang batagor. Aku orang suka batagor. Kalau batagor tuh kan pakai bumbu kacang ya. Iya gak sih? Batagor tuh pakai bumbu kacang. Nah, aku tuh agak sedikit alergi kacang gitu. Jadi aku enggak bisa. Ci, cakep deh Ci kalau ponytail gini. BTW itu biji di pundak. Lu siapa namanya? Bukan biji, wey. Ini namanya Celi. Celi, Ci Jelly. Kawaii deh Shining. Celi. Ah, ini suka yang mana, kalian Ci? Lebih suka memek dingin atau anget? Bubur memek, makanan khas Kabupaten Simele Aceh ini enak dimakan anget ataupun dingin. Tapi jujur, aku nggak tahu cara sebut yang benar untuk memek, memek, atau apa ya. Teman-teman yang tahu, mohon dikoreksi ya. Rasanya manis legit pisang, asin santan, dan ada tekstur kriuk beras ketannya. Yuk, denger apa kata. Aku sukanya Burger McD kalau itu, sorry, aku kurang suka bubur. Aku kan udah pernah bilang ke kalian kan, kalau bubur aku kurang suka sebenarnya. Tapi kalau lagi sakit kan terpaksa makan bubur ya. Jadi aku kurang suka bubur gitu. Tapi aku sukanya ini. Kalian tahu sebutannya apa ya? Bentar, aku coba Google dulu. Mana sih? Oh ya, ada satu bubur yang aku suka banget. Karena papaku juga suka ini dan aku kayak ya apa yang papaku suka aku juga suka sih. Jadinya aku suka banget sama ini. Kalian tahu bubur ketan hitam nggak? Aku suka banget bubur ketan hitam. Enak tuh. Iya kan? Bubur ketan hitam tuh enak banget, sumpah. Ketan hitam puncak bubur real, sumpah real. Itu tuh udah puncak banget kalau kata gue. Karena enak banget, sumpah enak banget. Apa ya dari tekstur? Aduh ya Allah lagi puasa. Bubur kacang, iya aku gak suka bubur kacang hijau. Aku bahkan gak suka kacang hijau. Kayak kalau misalnya ada, apa namanya, kalian tahu gak sih maka, aku gak tahu sebutannya apa. Jadi tuh dia kayak ada yang bentuk tomat, ada yang bentuk cabe. Tapi isinya tuh kacang hijau. Tahu gak? Aku gak tahu nama kuenya apa. Tapi aku tiap Sintia ke rumah temenku ada makanan itu gitu. Apa sih? Aku gak tahu namanya apa. Bakpao bukan. Oh jeli cabai. Iya dia tuh kayak roti kacang karoti sih. Dia kayak gini. Kayak kue bulan. Kayaknya bukan kue bulan deh. Kayaknya bukan mooncake deh. Ondel-ondel. Yeah, what? Kan ondel-ondel. Kok ondel-ondel sih? Kan ondel-ondel. Bentar aku ingat dulu. Apa ya namanya? Kue cabai kacang hijau. Kue cabai kacang hijau. Oh namanya kue kacang hijau. Oh namanya literally kue kacang hijau. Nih bentuknya gini guys. Bentuknya tuh lucu-lucu. Jadi kayak ada banyak bentuk-bentuknya gitu loh. Aku kasih lihat ke kalian. A few moments later. Nih. Tuh lihat dia. Nah jadi tuh dia kayak apa ya? Dia dibentuk luarannya tuh aku nggak tahu pakai apa. Kayaknya kayak pakai jelly gitu. Terus di dalamnya tuh kacang hijau gitu. Nggak pernah nyobain. Oh nggak pernah. Apa arem-arem? Bukan arem-arem, baru pertama lihat. Loh kalian baru pertama lihat? Lah
tepung kali Ci, kayaknya tepung deh, aku nggak tahu. Mirip wagashi. Iya benar, kayak wagashi. Iya wagashi, 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 benar-benar wagashi, wagashi. Nah, wagashi itu kan isinya, kalau wagashi kan isinya kacang merah. Nah kalau dia tuh kacang hijau dengan kearifan lokal, wagashi kearifan lokal. Aku nggak tahu namanya apa. Nih kalau wagashi itu kayak gini bentuk-bentuknya tuh. Nah kalau wagashi itu kan dia isinya kacang merah, tapi kalau yang itu tuh dia kacang hijau. Aku pernah ke rumah temanku, tapi aku nggak tahu namanya apa. Aku nggak tahu namanya apa. Aku pernah ke rumah temanku, terus dia bilang kan, ini cabai makan katanya. Hah? Gak mau, gue nggak suka cabai pedes. Gue bilang, kalau aku sukanya kue putu, kue putu. Ini ya, kalau menurut aku ya top tier takjil itu adalah pertama bubur ketan hitam. Habis itu kue putu, putu yang putih itu loh, putu yang putih. Terus aku akhir-akhir ini lagi suka sama roti abon gitu. Kolak aku kurang suka sih, kolak ya gitu lah. Enggak yang ijo sih, yang ijo juga suka. Pokoknya segala jenis putu aku suka. Es kelapa woi. Oh ya, kalau minuman es kopior enak. Kalian ingat gak sih aku pernah cerita, aku bilang apa namanya, aku pernah ninggalin kotak bekal Tupperware di sekolah. Terus itu pas hari Sabtu lagi kan, Minggu kan gak bisa ke sekolah gitu, ke sekolah ditutup. Aku datang hari Senin, ku ambil itu pas ku buka, wah berjamur. Padahal 3 hari doang loh. God damn it, what the hell's wrong with you? Oh, I fucking owe you, you bastard. What do you mean, I was just messing around. Oh, shut up and suck that dick. Oh, fuck you. 3 hari doang, tapi udah kayak udah berjamur gitu, gila. Se-fragile itu ternyata makanan ya, gimana sekarang? gimana ya? Saya tahu kok kalau makanan itu kalau udah 3 hari paling kayak mengeluarkan air nggak sih, terutama nasi, iya kan? Terutama nasi. Nasi kan pasti dia kayak berair, bercair, jadi cair gitu kan. Jadi cair gitu. Tapi kalau yang lain-lain, oh iya sih. Tapi kan jadinya lembab ya. Terus ya, ya make sense sih berjamur. Isi bekalmu apa ndak? Dulu tuh mamaku tuh nyiapin bekal tuh jarang sebenarnya. Jadi kadang aku juga, soalnya mamaku kan kerja, mamaku belum pensiun. Nah, mamaku tuh kerja. Jadi kadang kalau misalnya mamaku yang nyiapin bekal makan, aku dikasih nugget, nasi, sayur jarang. Soalnya mamaku jarang masak sayur. Tapi kadang aku request minta sayur gitu. Tapi biasanya cuma kalau enggak nasi sama telur, nasi sama nugget, nasi sama sosis, nasi sama mie, atau enggak nasi sama ayam goreng, udah gitu aja. Pokoknya tuh bekal aku tuh lauknya selalu satu. Jadi bekal mie kotak, iya mie-nya udah jadi kotak. Jadi aku kalau bekal tuh, kalau aku bekal itu lauknya selalu satu. Kalau enggak satu ya dua, tambah dikit sama sayur gitu, kadang gitu. Makanan olahan semua. Ya gimana ya, mamaku kan sibuk kerja, jadi aku bisa apa. Tapi kadang kalau misalnya aku bangun awal, kadang ya kadangnya nggak tahu deh ya kapan ya, kadang bisa ditutung jari sih. Kalau aku misalnya bangun awal, kadang aku nasi sama ya goreng telur di apa, telur gulung gitu kan, bukan telur gulung juga sih, telur di dadar terus digulung gitu loh, kayak yang di Jepang gitu, terus bikin bento ala gitu. Kalau rajin gitu masih dianggap anak sih. Diam kamu Faroji. Orang apa yang nih? Sengaja meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Sengaja hukum sore-sore sih sebelum berbuka. Thank you. Tapi kenapa videonya kayak begini ya? Kafirlah dia secara nyata. Kalau ada orang meninggalkan sholat dosa besar. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan ya Allah, sholat. Balasan untuk orang yang menjaga sholat adalah surga, maka balasan untuk orang yang... Kadang juga kalau misalnya gak sempet kan, aku bawa nasi doang. Nah, lauknya tuh aku beli di kantin, kayak beli apa namanya, kayak beli bakwan gitu-gitu. Aku beli gorengan. Nah, tinggal makan pakai nasi, udah gitu aja. Tapi aku gak ini ya, gak...
Enggak, beli 3 bayar 1 gitu. Echikyun. Echikyun. Kalau Echikyun jadinya loli echi dong. Echikyun. Raul Krakatau-nya dong, Kak. Oh, sorry. Ini pas banget aku lagi kayak kalau suara orang lagi puasa tuh kan kayak berat-berat gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya ini agak berdemek banget ya, sorry gitu ya kalau berdemek banget gitu ya. Oke. Ya. Bentar. Aduh. Sorry. Agak sedikit cracking. Sorry ya. Oke, bentar. Oke. Manasan dulu, oke.